Kang Muslim jebolna buku zakat ya. Iku sing oleh mung tuku wingi. Sing nisab-nisab iki, Pak. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين جميع المصنف الكتب الذي علمناها وتعلمناها أعد الله علينا من بركاتهم وكرماتهم وأمدنا بأسرارهم الفاتحة أو ملايين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An Salim ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan tentang zakat tanaman. An Salim dan riwayatake saking Salim ibni Abdillah an abihi radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi dawana fi masakot yang lafad fi masakot maknanya fi ma iku ing dalam tanaman sakot kang nyirami ing ma jadi mana ma isi mausul terus bentuk mu'annas ya, secara makna jamak masalah ini macam-macam tanaman sakot kang nyirami apa as-sama'u air hujan artinya enggak membutuhkan biaya wal uyunu lan pira-pira mata air au kana utawa ana apa ma iku asariyan tahlilul lafzi asari niku allazi yasrabu bi urukihi dadi tanaman sing mengambil air niku dengan akarnya li annahu asara alal ma tidak nyerot gunakno nyerot nggih nanggone banyu wal makna yaghrisu ala wajil ardi maknanya ini menam-nam di atas tanah hai sukana al-ma'u koriban sementara di sampingnya itu ada air au asarian utawa kang bongso ringkesnya angel tiga isyarah akhirnya au asarian utawa bongso akarnya nyedot marang banyu. Nah, semoten mawon nggih paling tidak mendekati. Jadi tidak disirami dari napa? Air hujan utawa dari mata air, tapi akare niku panjang idek sumber-sumber air. Ngoten nggih. Dadi akare wis ngeneki dhewe. Sajane ya kaya apa? Sawit niku, sawit itu kan mesti itu tanah yang berair. Memang konsepnya ngoten nggih. Karena tiap satu sawit itu membutuhkan berapa liter air dan itu ya gak enak sumber, gak enak anu tapi dia nyedot, ngoten nggih. Nyedot ngoten. Zakat al-usyru utawi 1/10. 1/10. Wa fi malan iku ing dalam tanaman. Wa fi malan iku ing dalam tanaman. Sukiya kang den sirami obama disirami bin nadhi
kelawan eburan binadfi kelawan eburan binadhi kelawan eburan nisful usur utawi separone sepersepuluh separone sepersepuluh niku seperdua puluh atau 5%. Wali Abi Dawud lan iku tetap kedua Imam Abi Dawud. Idza kana utawi redaksi idza kana. Idza kana nalikani ono. Idza kana nalikani ono apa ma. Idza kana nalikani ono apa ma tanaman iku ba'lan. Ba'lan iku ma yashrabu bi uruqihi minal ardi min ghairi saqi samain wala ghairiha. Jadi tanaman yang uripe niku pakai akarnya dia ngambil nyerot air yang ada di bumi tanpa disiram tanpa air hujan. Ono tafsirane ngoten nggih. Lek ba'lan kan asline anu lek lanang, ba'l bojo lanang. Oh ya ta, kan angel ya. Bojo lanange maksudnya gak diserot tapi golek dhewe. Idza kana nalikane ana apa tanaman iku ba'lan nyerot banyu kelawan akar. Sedenon. Al usyru utawi sepersepuluh zakati. Wa fi malan iku ing dalam tanaman. Sukiya kang den sirami apa ma? Bisawani kelawan banyu kang den emot di matuku diangkut. Bisawani kelawan banyu kang den angkut hayawan. Mana ni gorem-gorem ya. Sawani ni ku jam usaniyatin fil asli an-naqoh. Jadi unta yastaki alaiha. Unta sing amrih minum jaluk ngombe wal murad ad-dalwu al-adimah murad ini ku timbo sing gede dan peralatannya wal alat al-ma'rufah al-lati yastaki biha jadi alat sing diangkut karena apa ya? Hewan kaya ngangkut banyu awin nadhi utawa nadhi ini ku sakyus zari bi'alatin nadhi jadi nyirami tanaman gunakno alat nah, zaman biyen ngeten to airnya agak di bawah tanamannya di atas maka gawe sistem apa jadi ada pring panjang dikasih timba mek ngeten to sistem ungkit pengungkit lek cara IPA didukno tek ambil air nah, paham gak? Ya aku tuh paham, masa jalur duit tak paham ya. Iki alatnya wong biyen ngono rek, alat pengungkit munggal, gurung enak diesel. Saiki diesel itu sebetulnya. Jadi menaikkan apa? Air dari bawah diangkat ke atas. Kalau zaman kuno niki nggih, gung enak diesel. Ya alat pengungkit, jadi timba dikek pucuk terus lu kene kaya enak alat ngeten. Segi empat ngene, pringe ditumpakno, mengisor ngambil tarik nah, itu namanya nadhi pakai tenaga manusia bin nadhi kelawan eburan rubu'ul usyur utawi seprapati sepersepuluh utawi seprapati sepersepuluh itu namanya jadi ini kesimpulanipun. Jadi tanaman-tanaman, ya, tanaman-tanaman yang pengairannya itu tidak menggunakan biaya. Misalnya tadah udan, ya, air hujan, utawa mata air, niki lain lagi kalau yang desel ya, ya, atau eboran,
hiburan ini tenaga uang ya, berat ya. Bon. Kesimpulannya lah cara fikih, maka seperti itu yang tidak pakai biaya itu zakatnya adalah 1/10. Ini 1/10. Terus kalau menggunakan biaya maka zakatnya adalah 1/20 utawa 5%. Kalau dapat 1 ton, kalau tidak pakai biaya, maka zakatnya berapa? 1 ton itu 10 kintal. Tapi belum ada 1 nisab. Kalau padi itu 13 kintal, tak katakanlah 2 ton lah, 20 kuintal, maka zakatnya adalah 2 kintal. Kalau tidak pakai biaya. Tapi kalau pakai biaya zakatnya 5%. 5% itu adalah kira berarti 2 ton 20 separone berarti pinten? Ya 1 kintal. 1 kuintal nggih. Lah zaman dulu niki akhirnya ada masalah juga nggih dalam perkembangan kontemporer nggih. Zaman dulu memang tanah itu subur ya. Tidak menggunakan pupuk dan lain sebagainya. Bahwa tanahnya sudah mengandung apa? Pengolahan organik. Sekarang kan tanahnya diolah gunakan apa? Pakai kimia. Pakai kimia, pakai anu sak terusnya tangke pupuk-pupuk. Lah akhirnya mengandalkan pupuk itu biayanya sangat banyak. Kalau murni kajian fikih Syafi'iyah, Syafi'iyah murni, pupuk itu tidak berpengaruh kepada nisab. Standarnya lah elok hadis dulu air tole. Tapi ulama sing menggunakan intine iku pakai biaya. Nanti lagi le air tekok langit gak pakai biaya. Tapi kalau diangkut hewan butuh hewan butuh biaya. Yang melihat makna yang tersirat, ini makna yang tersirat itu akhirnya juga ada yang berpendapat mempengaruhi kepada zakat. Tapi lah kitab-kitab kita nggih murni. Kitab-kitab Nawawi kuning, okay. Kitab-kitab salaf kita, gitu, takbirnya tidak akan ketemu, tidak berpengaruh pupuk nih, okay. Tapi ternyata petani abot temenan, okay. Kalau pupuk tidak berpengaruh, penyemprotan hama tidak berpengaruh kepada zakat mboten kuat, okay. Karena biayanya sangat tinggi. Akhirnya sing lewat Majelis Ulama Indonesia. Ya, di MUI itu juga banyak ulama-ulama kita. Wingi Pak Yai Ma'ruf Amin, saiki Mbah Yai Miftahul Akhyar, saterusé ketuane ngoten nggih. Itu pupuk juga berpengaruh kepada biaya. Ini pilihan nggih. Pilihan itu ijtihad mereka masing-masing, nah terserah. Tapi sambati petani mboten karu-karuan kalau kena 10%. Nah, sampeyan kan mboten tau roh ya. Aku yo gak tau roh jari ini. Selanjutnya fikih hadis wujub zakat fi zuru, wajib zakat di dalam tanaman. Tetilah dalam mazhab Syafi'iyah diarahno tanaman sing bisa digunakan menjadi makanan pokok. Tapi kalau Hanafiyah nggih golek wong zakat iku angel lho nggih. Sing petani padi jagung niku badine mek didik kena zakat, sementara sing cengkeh lek waya larang lho ya pinang waya anu sak teruse napa wis kari ngenteni tok niku gak kena zakat. Yo kadang menjadi anu nggih iri lho iki gak kena zakat iki kena zakat. Lek cara Hanafiyah, Hanafiyah niku tetep lek Hanafiyah niku apa progresif, pikirannya maju ke depan. Pokoknya enak di situ harta berkembang, objek zakat. Jadi lah jaroh Hanafiyah tetap kena. Nah, makanya tentang undang-undang zakat kita Indonesia, ya, itu sudah tidak pakai Syafi'iyah, pakainya tentu Hanafiyah. Itu menjadi objek-objek apa? Zakat semua. Melon, kadung badi, yoake, semongko. Tapi sapa uang makanan pokok melon gak murus lah, ya. Cara Syafi'iyah tidak. Lek wonge takon, lek cara aku ya. Kowe nek wong panen melon, panen apa nek rek?
panen semongko, panen pinang, zakat gak Pak Yai? Zakat. Ngomongin wong takon ya ta. Nah, kita ikut nang sing elok. Kon, zakate zakat apa? Zakat perdagangan. Ya ta. Cek enaknya. Iku kok nisabe piro kan ya bingung ngono ya ta. Bisa ya. Tapi wong golek wong zakat iku angel. Wong meneng ngerti kaul-kaul terus atine enggak terdorong ke sana. Jadi sekedar menjadi kaul jadi lambare akhire jadi kayak pakar hukum tapi mencari celah hukum bukan dalam rangka kemaslahatan tapi dalam rangka keluar dari jebakan-jebakan hukum. Nah, dari atine sehat apa ora. Semek ngono tok bagasane ya. Benaden. Nomor loro wujubu ikhrajul usri. Wajib mengeluarkan zakat 1/10 di dalam tanaman yang penyiramannya tanpa alat. Gak tanpa alat apa-apa, tanpa desel, tanpa sapi, tanpa pengangkut. Ngeten iki tausiatan lil fuqara. Gawe kejembaran anggone wong fakir. Tapi kalau menggunakan alat ada biaya maka zakatnya adalah separuh dari 1/10 atau 1/20 atau 5%. Dan selanjutnya wa'an Abi Musa dan riwayat lagi saking sahabat Abi Musa al-Ash'ari wa Mu'adzin radhiyallahu anhumah annan nabiyya satemene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi dawuh lahuma maring Abi Musa al-Ash'ari lan Mu'ad iki sahabat Mu'ad kan amil rahi sampai diutus mengambil zakat kemana kemarin? Yaman penugasannya memang konsep amil itu jemput bola ora pasif ngenteni wong setor lek ngenteni wong setor gak enek wong setor ngoten lho nggih kae surat pemberitahuan alhamdulillah bapak ibu sekarang sudah Pak panen dalam syariat Islam tanaman ini wajib zakat diberi keterangan kalau ini zakatnya sekian persen kami tunggu bapak menghubungi kami ngoten lho bahasane berarti kapan bapak siap kami segera datang hubungi hotline ngono jadi konsepnya memang datang deh jemput bola nggih dan semua pembiayaan amil itu diambilkan dari 1/8 12% pengangkutan pelaporan mutu sak terusnya nggih ada dana untuk datang untuk itu lagi pertanggungjawaban kepada publiknya ada la ta'khudhu aja ngalap sapa sira kabeh. Kitab kula niki la ta'khudhu. Kitabmu la ta'khudha wa la ta'khudhu tasniah. Ta'khudhu. Jamak. Gak enak sing Mas Malik sing gak anu, sing gak anu, sing asli Bulughul Maram la ta'khudhu la ta'khudha. Kuatirku ra ronggone Mas Malik iki. Oh iya. Lek tasniah la ta'khudhu. La ta'khudha. Gak mesti kitab apik iki mesti bener mboten nang iki. La ta'khudha aja ngalap sira loro. No ati grenjel no. La ta'khudha aja ngalap sira loro. Bisadaqati ing dalam zakat. Illa min hadhil asnaf aking saking iki-iki macem. Al arbaati kang papat. Rupane asyairi gandum putih. Wal hintati lan gandum abang was zabibi lan anggur garing wat tamri lan kurma garing rawahu ngriwayatake ing hadis sabu at-tabrani wal hakim walid darukutni lan iku tetep kedue imam ad-darukutni an mu'ad radhiyallahu an qala dawu sabu mu'ad Fa'ammal kissa'u anapun utawi kerail sejenis timun Ammal kissa'u anapun utawi kerai garing sejenis timun wal bitih lan semongko
waruman lan delima iki Syafi'iyah murni wal qasabu lan tebu sing enek ros-rosane padahal aku lek wong tebu lek kalik takon zakat tak jawab perdagangan ya lek tebune mboten tapi dagange niku lho sing kenek mumpung gelem wong ya itu objeknya dari sisi perdagangannya orang mungkin tebu dipangan dhewe dikrokoti ya. Mesti dijual itu jadi komoditi perdagangan wal qasabu lan tebu iku faqad afa teman-teman ngapura mulai wong-wong gak wani takon aku faqad afa monggo teman-teman ngapura anhu saking niki kisah bitte sabar Rasulullah tidak diwajibkan zakat ya nah iki sanad dhaif wa isnadu ene celah ya wa isnadu utawi sanad hadis iku dhaifun lemah iki yang diikuti di kalangan nabara Syafi'iyah tanaman-tanaman yang bukan naba lil iktiyat menjadi makanan pokok sekedar makanan pendamping sayuran buah-buahan tidak wajib zakat. Wah, ini kecemburuannya luar biasa. Betapa brambang, bawang, kadung panen niku ya. Kadung gepuk nggih, gepuk iku langsung oleh jauh tanake. Ae kadung bangkrut ya akeh. Semongko sak jenise lek kadung badi ya badi akeh. Dadi nandure api pemilihan momennya tepat. Momen riyoyo, momen nopo ngoten nggih. Badine ya akeh. Ragate ya akeh. Tapi lek acur ya akeh. Lek acur ya akeh. Nah ini jadi niki lek cara Syafi'iyah memang tidak wajib zakat, tapi dalam pandangan Hanafiyah nggih, ini harta yang berpotensi nama nggih, berkembang. Banyak orang yang menanam tanaman yang sifatnya spekulatif dengan modal besar nggih. Bawang merah, bawang putih, semongko itu spekulasinya tinggi. Harus seorang ahli yang bermain di situ nggih. Jadi ngeramute ya pinter, lek gak iso golek uang sing pinter dibayar, momentume kapan ngedole kudu. Lek kadung badi badine luar biasa, kadung ajur luar biasa. Nah niki lek cara pandangane Hanafiyah zakat. Syafi'iyah mboten. Lek Hanafiyah ndeloke ah itu perdagangan kok ndeloke ngoten. An sahal dan riwayat lagi coba ini perbandingan madhab napa mboten fikih hadis nomor satu wajib zakat pada empat macam tanaman sing intine makanan pokok rek mulai gandum abang gandum putih kurma kering ya saterusnya karo anggur kering nomor dua tanaman-tanaman seperti biti semangka liyo-liyane tebu. Imam Ahmad berpendapat az-zakat innama tajibu fima yukal wa yabqa wa yabisa min jinsi ma yastambitu al-adamiyun minal hubub was-simar sawa'un kana muqtatan kal-kumkhi was-sya'ir wad-durrah wal-aris wad-dukhan amma ghair muqtat kal-ful wal-adas wal-himis wal-kamun wat-turmus wa-simsim masail khubas simar kal-mismis wat-tin wal-lus wal-fis wal-bunduk fala zakata fi sa'iril fawakih waduh karo Syafi'iyah ya. Jadi dalam mazhab Hambali jadi zakat itu diwajibkan ya, pada tanaman fima yukal yang bisa ditimbang ditakar barangnya tetap iso garing ya. Baik dari biji-bijian atau buah-buahan, baik bisa dimakan atau baik menjadi makanan pokok ataupun tidak niku dikenai apa? Dikenai zakat. Oh, niki dalam pandangan Imam Ahmad juga berbeda. Niki. Terus selainnya itu, niki, sing murni, niki, selainnya di atas tidak dikenai zakat. Imam Syafi'i kita sudah tahu yang dikenai zakat adalah yang bisa menjadi makanan pokok. Pokok buah-buahan tidak. Malikiyah bis zakat fi dzalik wa indal Syafi'iyah la zakata fil jami'. Wa qala al Malik bis zakat fi dzalik. Imam Malik buah-buahan sak terus iku zakat
Wa qala Abu Hanifah wujubuz zakat fi kulli ma kharaja mil ard bila syarti nisab. Enak ya. Kita ndek Muir ya. Undang-undang kita pakai iki ngono lho. Jare sing sapi ya wah bangkrut iki kira-kira ya to. Ya ora ono kepikin wong ngetokno zakat kok. Ya dadi lek cara mazhab Imam Abu Hanifah wajib zakat setiap tanaman yang keluar tekok bumi. Mesti ae. Tekok tanah iku di zakat. Yang keluar dari bumi, tanpa ada syarat nisab, gak nisab nisopan, pokoknya enak badi ini tokno, badi tokno, maksudnya. Jadi mada bawa, jadi lah enak wong takon, kulo dari mana? Sak menten zakat bawa, badi ake? Ya zakat. Dia ini kudu mandu, yo, ya toh, ngono yo oleh lo, bukan berarti tanpa dasar lo, ya toh, boleh, ngono ya. Nah ini yang diambil di undang-undang zakat akhirnya tidak hanya makanan pokok nggih buah-buahan opo ae dikenai napa rek dikenai zakat. Iku akhirnya yang akhirnya ikut kepada mazhab Hanafiyah. La farqa bainal khadrawat wa ghairiha. Tidak ada perbedaan antara sayur-sayuran dan lain-lainnya. Jadi wong Jawa, wong Indonesia lah itulah Hanafiyah wong aku Syafi'iyah. Selanjutnya jadi berdebat di masalah yo apa ora sing Syafi'iyah dhewe yo gak patek ngetokno wong zakat niku cara di napa rek zakat iku seumpama iso dipersonifikasi diwujudno rupa wong terus kita ajak dialog imajiner nggih cara metuki awakmu iku paling kudu zakat iki datanglah haji datang sawehat lemu sampai gendut kon sapa aku iki syariat kaji kok lemu yo akeh wong sing padha kaji padha umroh aku lho dinteni sampai 30 tahun datang lagi sholat lumayan lah ya yo gak lemu-lemu nemen tapi yo gak guru-guru nemen datang luwe guru teko rosidin zakat sapa kon aku iki syariat zakat. Kok guru? Ya, sing nerangno yo areng. Sing paham yo gak gelem ngetokno. Mergo ditokno dhuwite iku yo abot. Akhire guru tolong ya, aku tulung ngono nggih. Seumpama kon jange sugih kon yo ngetokno zakat. Seumpama kon ngaji zakat sing temenan, pesene zakat ngono. Kalau lek pinter zakat bab zakat insyaallah kon bakat sugih. Bakat ya, bakat sugih. Ada potensi besar sugih. Ngene. Mergo lek wong pinter zakat ngitunge ro rek, detailnya nandur-nandur iku hitung-hitungane iso, dagang iku hitung-hitungane mateng. Soal bangkrut iku takdir. Lho ngono lho ya ta. Karena siapapun yang menentukan khairihi wa syarrihi minallahi taala. Nggih. Lah barang sing hitung-hitungane ngeten iku memang barang-barang yang spekulatif. Padahal nggih. Istak dungakno kan jange mulih teko pondok. Sawahmu ombo. Moro tuamu petani sing sawah ya ombo. Kan dikokan macul wae. Ya ta. Ya gak masih ngawasi wong macul, ngatur. Ya, kok dalam sing apik tapi ojo lali zakate. Kok ketemu aku nang swarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seumpama dialog imajiner itu ngono rek. Melas ngono, rawak-rawek kauru gak patek seger. Ngene iki ya. Ah niku gambarane zakat itu seperti itu. Seperti agama menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebelum digerakno karo Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kuru ngene iki. Tolong aku Syekh Abdul Qadir tulungan aku. Hidupkan banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Agama sekedar casing belaka, tidak menyentuh kepada ruhani substansi yang sebenarnya. Akhirnya dibangkitkan kalau Syekh Abdul Qadir, akhirnya beliau mendapatkan laqab Muhyiddin, orang yang menghidupkan kembali agama. Kacau setelah kondisi perang Irak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sampean ning pondok ini gila disambangi ya. Disambangi karo Quran. Kuru lho. Moro tok 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 metu ikang Rosidin.
sapa kon aku Quran lapo kok tekor ini kok kau ruamu lah aku gak tahu kok waca lek kok waca ndak enek undangan tok ya ra kon ya setahun pisan gak tahu katam sak wulan sak jus ya ra satu hari satu juz, tiap satu bulan ada khatmil Qur'an. Lihatlah diriku seperti orang kena COVID-19, ya toh. Yang di yang dikomoditaskan, ya toh. Yang membutuhkan anggaran banyak, tolonglah aku. Ya tak tolong turu mana, ya toh. Itu loh gambaran Al-Qur'an itu lek teko kaya ngono nggih. Kurung ngoten, ya toh. Konang Mas Malik tambah kaur. Bismillahirrahmanirrahim. Lek Mas Malik sih lemu, ya Quran sing teko lho kaur. Ngapunten Gus teko. Assalamualaikum. Sampeyan lak guse to. Nggih. Sampeyan lemu. Lah kon sapa kok kaur? Kula niki Al-Qur'an sing selalu nek sanding sampeyan. Jenenge ngoten nggih. Kok kuru? Nggih, mboten disentuh blas nggih. Ah niki ya, ben kuru sangat. Kira kan oleh juluan apa oleh Mukhyil Quran, ya lah yang menghidupkan Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau harus belajar Gusti Allah itu oleh dawuh tanpa suara, tanpa apa, huruf, ya lah. Sebetulnya banyak lah di lingkungan kita yang bisa berkata kepada kita tanpa menggunakan suara. Namanya lisanul hal, ucapan dengan sebuah keadaan. Ini arek ning pondok kok metu wis gak kerasan. Jane ngomong ini kok ya. Apa? Gak ro. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya. Wa an At-Tab bin Ibni Asid radhiyallahu an. Qala dawu sabasahal amarna perintah ing kita. Sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh idza harastum. Maknane den tebang, den batang. Kharastum al-kharsu takdiru ma ala nakhli minar rutab. Nafsir iki. Ngira-ngira no kurma. Tekok kurma teles diarah nang kurma garing. Wa ma alal karom nanggone anggur teles diarah no anggur garing. Dadi batang. Batang iku mbedhek memprediksi ya ta. Kene batang manane. Batang ya bener basa Jawa kuno. Lagi sing dikuatirno lek arek gak Jawa dikai basa Jawa kuno ngono ya ta. Akhire dibijuki, kula ayo nang toko, Pak, kula tumbas anu, tumbas gatel. Lah dibijuki arek nyar-nyar ya ta. Apa? Hal kampleng ya wong akhire ya ta. Terjadi pembodohan ya. Idza kharastum amarna perintah ing kita. Ansal ibni Abi Hatsmah radhiyallahu an qala amarna perintah ing kita sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum nalikane batang sira kabeh kaya ora batang turu isuk mboten lho kaya batang mboten batang niku maksudnya memprediksi ya. Dadi kan enek kurma teles dadi ngunduhe kurma iku teles rek ya. Kurma teles ketika turun itu diprediksi. Ini kalau nanti menjadi kurma garing, satu kintal itu jadinya berapa? Penyusutannya berapa? Misalnya ngeten lho ya. Lah nanti mengeluarkan zakatnya memang berupa kurma garing, ngeten nggih. Anggur yang ngono. Manene gak garing, manene teles terus dikeringno, ngeten lho nggih. Tapi di batang diprediksi anggur satu kintal itu kalau nanti dikeringkan menjadi berapa. Anggur kan kena wajib zakat ya. Idza kharastum nalikani memprediksi bobot sapa sira kabeh. Basa Jawa ini batang. Batang kok kira sanding pekalongan.
Fakhudhu mongko padha ngalapa sira kabeh. Fakhudhu mongko padha ngalapa sira kabeh. Wada'u wada'u lan padha. Bener ta sing tak wajahku? Tak keliru tak kemungkar. Idza kharastum ke orang ngono redaksi ini. An attab aku an sahal. Oke. Fakhudhu mongko padha ngalapa sira kabeh. Wada'u lan padha ninggalno sira kabeh. As-sulusa ing sepertiga. Fa illam tad'u mongko lamun ora meninggalkan sira kabeh. As-sulusa ing sepertiga. Ya fada'u mongko ninggalno sira kabeh. Ar-ruba'a ing seperempat. Qala Asy-Syafi'i maknahu ayyata as-sulusa zakat. Ninggalno sepertelune zakat utawa seperempat. Liyasrifahu bi nafsi ala aqaribi nggih. Supaya yang sepertiga atau seperempat itu ditasarrufkan untuk kerabatnya, tetangganya. Wakila yukhaffafu fil kharsi diringankan dalam memprediksi, wayutraku minal usyur ditinggalkan dari barang-barang sing zakate sepersepuluh nggih. Qadra rubu seperempat utawa awis sulus utawa sepertiga kandwe kurma. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Hamsah ila Ibnu Majah wa shakhakhahu lan mensahihkan ing hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim. Pani sejarah lafziyah nggih, harfiah maknane Rasulullah memerintah kepada kita nggih apabila napa nggih napa memprediksi panen napa panen kurma teles panen anggur maka tinggalkanlah yang sepertiga. Padahal zakatnya gak mesti sepertiga loh ya, tapi gak ngerti kok garingnya piro, tinggalkanlah sepertiga. Ngoten nggih, kalau tidak kamu tinggalkan sepertiga, tinggalkanlah seperempat. Karena itu nanti ketika dikeringkan yang seperempat atau yang sepertiga nanti digunakan untuk zakat. Ngoten. Kan gak ngerti awake dhewe garinge piro, ngoten. Akan dipengaruhi kadar airnya, ngoten nggih. Ngoten. Fikih hadis. Masru'iyatil kharsi. Disyariatno batang nggih, batang iku apa memprediksi kurma teles, kurma apa anggur teles kekeringnya nanti berapa? Karena nanti ketika dikeluarkan zakatnya dalam bentuk garing rek. Niku alasane mukhafadzatan ala hukukil fuqara. Karena untuk menjaga hak-haknya orang fakir. Lek kon memprediksimu keliru, zakate kurang, wong fakir gak oleh bagian, ngoten lho. Karena nanti zakatnya kan kurma, makanan-makanan pokok itu nanti bisa 10%, bisa 5%. Karena nanti keringnya sepertiga itu nanti jadi berapa? Ngoten lho. Sepertiga pada karo pira 33%. Nanti kalau kering enek gak itu nanti? Kira-kira menjadi apa? 10% enek apa ora? Karena nanti dikeluarkan zakatnya dalam bentuk kering. Jadi dikeringkan ambil saja sepertiga tekok kurma teles, anggur teles dikeringkan, setelah kering dikeluarkan zakatnya untuk fakir miskin. Jadi proses pengeringan itu dalam rangka menjaga hak-haknya fakir miskin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah.